What's up everyone, welcome back again with me Kebulan Barang Crypto and RNDR for price update on the weekend November 2022. Check this out, in the time frame daily from RNDR or Render Token, it's make huge pump right now. Akhirnya guys ya, yang ditunggu-tunggu daripada si Render Token ini sendiri kembali bersinar setelah kita menunggu beberapa hari untuk melihat apakah dia ini sendiri masih worth it atau tidak. Jawabannya sudah jelas, masih sangat worth it ya guys ya, sesuai dengan prediksi kita di sebelumnya itu kan Ani sudah bikin ya guys ya, di mana area support dari mana si Render Token itu ada di 0,2 dolaran. Kalau kita lihat di sini di time frame di sekitaran weekly atau monthly daripada si Render Token ini sendiri, di sini guys ya, itu dia itu punya break area resistance di angka 3 dolaran. Mungkin memang agak cukup sulit untuk kita break di area resist yang ada di 3 dolar ini, tetapi untuk posisi scalping atau short termnya mungkin kita bisa profit di area sekitaran maksimumnya bisa di angka 1,6 dolar sampai ke 1,66 dolar sampai ke 1,9 dolar merupakan harga profit yang sangat-sangat realistik dari si Render Token ini sendiri. Segitu saja new update price daripada si Render Token yang potensinya untuk to the moon masih bisa lebih membangunkan lagi. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Render Token to the moon on the weekend.